wa ta'ala, apa sahaja bentuk ujian, mereka malu nak minta kepada Allah. Ya, mereka ni para-para wali Allah, ahwal maqam mereka ni lain. Mereka malu, malu nak angkat tangan, nak minta Allah subhanahu wa ta'ala angkat cepat-cepat ujian yang Allah beri kepada mereka. Mereka malu. Kenapa tuan-tuan? Kerana mungkin hikmahnya besar, kenapa Allah berikan mereka ujian kesakitan dan sebagainya. Maka mereka bukan tidak bermohon langsung, mereka bermohon, tetapi mereka bermohon dalam penyerahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, penyakit ini datang daripadamu, maka aku berserah diri kepadamu. Ha, begitu. Ha, bukan, ya Allah, cabutkanlah penyakit yang aku hadapi sekarang secepat yang mungkin. Tapi tak apalah, masing-masing pegang kepada awal masing-masing lah. Kan? Ha, orang wali ni lain, keadaan dia dengan Allah lain. Maka begitu juga macam Nabi Ayub alaihissalam. Ketika mana Nabi Ayub diuji dengan kesakitan yang begitu lama, sehingga malaikat datang kepada Nabi Ayub bertanya, wahai Ayub, Nabi Ayub, kenapa kamu tidak minta mohon kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit kamu? Kata Nabi Ayub, aku malu. Aku malu untuk mohon kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala aku beri aku kesakit kesihatan yang begitu lama. Ini Allah Subhanahu Wa Taala uji aku sakit sekejap saja. Jadi malu aku untuk minta kesihatan, sedangkan kesihatan 70 tahun Allah beri kepada aku, sakit baru sekejap, kan? Ha, jadi begitu keadaan mereka-mereka yang tinggi martabat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dipaksa Nabi Ayub untuk memohon juga kepada Allah. Malaikat kata, kalau kamu mohon, sudah tentu Allah akan sembuhkan penyakit kamu. Akhirnya Nabi Ayub berdoa, tetapi tengok doa Nabi Ayub, tuan-tuan, tetap juga dimalu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kerana setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada kita, hikmahnya besar, ya. Mungkin kerana dosa maksiat kita yang selama ini Allah nak hapuskan. Jadi kalau cepat kita minta, mungkin hilanglah kafarah dosa itu sekejap lah. Kalau lama, lamalah kafarah dosa itu terangkat, tuan-tuan, ya. Jadi Nabi Ayub diminta juga kepada Allah, sebut dalam Al-Quran, wa ayyub idnada rabbahu anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, nah. Nabi Ayub kata, idnada rabbahu, ketika mana dia menyeru Tuhannya, ketika mana dia sakit, anni masaniya dhurru, ya Allah Tuhanku, aku sekarang ni sedang ditimpa, disentuh oleh kesakitan ataupun mudarat atas diri aku. Maka engkaulah Tuhan yang paling merahmati, yang paling arhamar rahimin, Tuhan yang paling merahmati, mengasihani hamba-hambanya. Nabi Ayub tak minta supaya Allah angkat penyakit dia, tapi Nabi Ayub sekadar bagi tahu kepada Allah, ya Allah, aku sekarang ni sedang diuji dengan kesakitan, maka engkaulah Tuhan yang paling maha pemurah. Begitulah, tuan, kemaluan para-para hamba Allah yang tinggi martabatnya si Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdullah juga cerita pengalaman dia masa dia dalam keadaan fanak bakok dengan Tuhan hari itu. Dalam tangan ada RM1 je. Malu juga nak minta pada Tuhan, nak minta duit lebih, kerana masih ada RM1 lagi, masih ada duit lagi. Maka tak sanggup untuk minta kepada Allah untuk tambah RM10 dan sebagainya. Ahwal-ahwal orang yang sangat halus pengabdian mereka kepada Allah, dan begitu halus kesyukuran mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tinggi, tuan-tuan, sangat tinggi. Beginilah keadaan hati-hati apabila hati ini sudah benar-benar bersih dan terlalu dekat kepada Allah, sehingga perasaan malu itu begitu tinggi sampai tahap tu. Apatah lagi nak melakukan maksiat, jauh sekali. Apatah lagi untuk melambat-lambatkan ketaatan, jauh sekali. Diuji begitu pun, begitu keadaan hati mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sajalah, tuan-tuan, ya, kita kaitkan dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita sempena dengan ujian kesakitan, ya. Jadi kita sambung balik pengajian tauhid. Seterusnya kita sambung pada muka surat 23, nah. Kita masih lagi membicarakan tentang tajuk sifat Allah Subhanahu Wa Taala, qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya, terkaya ia daripada segala sesuatu, walau sebesar zarah pun kepada hamba-hambanya, ya. Jadi kita sambung balik, maka Tuhan, di situ muka surat 23, ya. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas hamba-Nya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak mengambil manfaat atas kebaikan kita. Atas apa sahaja yang kita buat, Allah tak mengambil manfaat. Termasuk juga hamba-Nya di sini ialah sekalian selain daripada manusia, semua hamba Allah. Bumi juga hamba Allah, arasy juga hamba Allah. Segala sesuatu selain daripada Allah, semuanya hamba Allah.
maka Allah tidak mengambil manfaat dengan masa sehingga Allah duduk dalam masa. Allah tak mengambil manfaat dengan arasy sehingga Allah perlu duduk atas arasy. Allah tak mengambil manfaat dengan sekalian makhluk dan sebagainya. Apa sahaja yang Allah ciptakan ni, Allah tidak mengambil apa-apa manfaat daripada ciptaan dia, tuan-tuan. Kerana sebelum adanya makhluk ini, Allah bersendirian, satu dia sahaja. Maka sebelum ada makhluk, dia boleh bersendirian. Begitu juga selepas ada makhluk, begitulah keadaan Allah, ya? Bukan bila ada makhluk, Allah memerlukan kepada makhluk. Habis itu sebelum daripada makhluk itu, macam mana keadaan Allah? Tidak sama sahaja, tuan-tuan, ya? Allah subhanahu wa ta'ala sama ada dibuat makhluk atau tak buat makhluk, keadaan dia tidak ada perubahan apa-apa. Sama sahaja kekayaan dia, tidak berkurangan walau sedikit sekalipun, tuan-tuan, ya? Jadi kita ulang balik, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata menjadikan kita kerana belas ihsan dia sahaja, tu sahaja. Allah buat syurga kerana belas ihsan dia kepada kita. Segala nikmat kerana belas ihsan dia kepada kita, untuk kita merasai nikmat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam belas ihsan dia untuk memberi kepada hamba-hamba dia merasai nikmat-nikmat yang ada pada diri dia, tuan-tuan. Allah buat syurga, buat makan minum, buat bidadari untuk kita merasai betapa hebatnya ciptaan Allah dan nikmat yang akan kita kecapi daripada kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Susah cerita lah kita dekat syurga, tuan-tuan. Dekat dunia pun, tuan-tuan, seronok tak ada rumah besar, tuan-tuan? Seronok tak? Seronok, kan? Rumah besar, katil sedap, kan? Lembik, boleh kata apa, boleh ngejut-ngejut lagi, kan? Macam dalam air tu, sedap kita atas katil begitu, kan? Ada isteri cantik, kan? Anak-anak yang bijak pandai, ada kereta besar, makan sedap setiap hari. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita untuk kita merasainya, untuk sebagai belas ihsan Allah, supaya kita boleh merasai kurniaan-kurniaan dia yang maha hebat. Siapa buat makanan, tuan-tuan? Allah. Siapa yang buat akal manusia? Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang mengatur manusia sehingga manusia boleh buat rumah-rumah yang besar, desain-desain yang hebat, bentuk-bentuk yang cantik, lampu-lampu yang terang indah, semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hakikatnya, untuk menunjukkan, untuk menzahirkan kehebatan ataupun kurniaan-kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, mata Allah sekalian, nikmat syurga esok tak ada bandingan langsung dengan nikmat dunia. Apatah lagi esok-esok, orang yang mendapat syurga daripada Allah jauh lebih hebat daripada apa yang ada pada dunia hari ini, tuan-tuan. Kerana dunia hari ini hebat macam mana sekalipun, kita pernah tengok, kita pernah dengar, kita pernah rasa. Orang paling kaya atas muka bumi ni pun kita pernah tengok, orang tu sendiri pernah tengok. Adapun syurga ini perkara yang manusia tak pernah tengok bagaimana rupa dia. Tak pernah terlintas langsung dalam akal fikiran manusia bagaimana keadaan yang akan disediakan oleh Allah. Tak pernah. Apa yang terlintas dalam akal manusia setinggi mana sekalipun, itu belum syurga. Belum syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan bayanglah, khayallah, setinggi mana tuan-tuan nak khayal, sehebat mana khayalan tuan-tuan dalam akal, belum mencapai nikmat syurga. No. Wala khatara ala qalbin bashar, sifat syurga tidak tergambar langsung dalam akal-akal ataupun hati manusia nikmat yang ada pada syurga. Maksudnya nikmat syurga ni kita tengok esok terbeliak mata, tuan-tuan. Tak pernah tengok, tak pernah terlintas ada nikmat yang begini hebat. Subhanallah, ya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita kerana belas ihsan dia untuk kita menggapai atau mencapai nikmat-nikmat kebesaran daripada Allah yang maha hebat, yang maha luas kurniaannya, yang maha tinggi nikmatnya, untuk kita sama-sama merasai perkara tersebut, ya. Tapi Allah tak bagi free lah, Allah uji dululah. Ha, siapa yang benar-benar menjadi hamba dia, dia merasailah perkara tersebut. Siapa yang ikut hawa nafsu membesarkan dunia, maka terkeluarlah dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Semata-mata atas rahmat Allah, tidak ada apa-apa. Maka Tuhan terkaya daripada dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya, ya. Kita buat maksiat ke, kita langgar perintah Allah, Allah tak rugi apa-apa. Maka yang bodohnya kita, minta maaf tuan-tuan, bahasa saya itu agak keras. Yang bodohnya kita, yang tidak berakalnya kita, kerana kesalahan yang kita buat menzalimi diri kita balik. Allah tak ada apa-apa kesan pada diri dia. Maka apa sahaja yang kita buat, kita tak nak bertaubat, masih cinta kepada dunia, masih nak ikut hawa nafsu, tak nak benar-benar ingat kepada Allah sepanjang masa, tidak mahu benar-benar menjadikan zikrullah sepanjang masa kepada Allah, maka kerugiannya kembali kepada kita. Allah tak ada apa-apa. Kita sebut Allah 1,000 kali sehari pun, Allah tetap begitu kerajaan dia. Tetapi 1,000 kali sehari itu kembali kepada kita esok. Di hari kiamat, kita akan dapat melihat kebaikan-kebaikan yang ada yang kita buat di muka bumi ini, tuan-tuan. Saya nak sebut begini, tuan-tuan, mengenai dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun syurga itu, tuan-tuan, peringkatnya tidak sama. Ada 8 syurga yang disebutkan oleh alim ulama kita. Ada riwayat kata menurut 7. Ada kata 8, ya.
Walaupun tingkat syurga itu bertingkat-tingkat, tidak sama keadaannya, sudah tentulah nikmat syurga yang nombor satu itu lebih nikmat daripada nombor dua dan seterusnya. Begitu, walaupun begitu sekalipun tuan-tuan, orang yang mendapat syurga katalah yang paling tinggi sekalipun tuan-tuan, Jannatul Firdausil A'la sekalipun, dia bersama dengan para nabi, para wali-wali dan sebagainya, tapi tetap juga keadaan mereka dalam syurga Jannatul Firdaus itu tidak sama keadaannya masing-masing. Walaupun sudah mendapat makam yang paling tinggi, tapi orang yang berada dalam tu juga nikmatnya tidak sama. Kenapa tuan-tuan? Kerana setiap amal ibadat kita ni Allah timbang berbeza-beza. Walaupun duduk syurga Jannatul Firdaus semua, kerana melepasi tahap itu. Contohlah kita kata, untuk masuk syurga Jannatul Firdaus, markahnya mesti 7,000. Contohlah tuan-tuan, 7,000. Maka ada orang yang markahnya 7,600. Ada orang markahnya 7,900. Maka lepas dah tahap 7,000 tu untuk masuk syurga Jannatul Firdaus. Tapi dalam tu tak sama. Ada orang rumahnya besar, ada orang rumahnya kecil, ada orang berbeza-beza keadaannya tuan-tuan. Sebab tu saya sebut dengan tuan-tuan, jangan puas-puas melakukan amal ibadat di muka bumi. Jangan pernah puas. Kerana setiap tuan-tuan sebut Allah, 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 itu ada ganjarannya esok Allah buat dalam syurga. Ada. Ni fikir kamu, Allah 1,000 kali ni ganjarannya. Subhanallah, walhamdulillah. Nabi Ibrahim beritahu akan ditumbuhkan satu pohon dalam syurga. Sebut subhanallah, baqiyatus salihat. Begitu juga amal-amal ibadat kita yang lain, pasti ada ganjaran. Allah Maha Adil tuan-tuan. Takkanlah orang ni kuat bertahajud, dia tahajud satu hari 12 rakaat. Orang ni tahajud satu hari 2 rakaat sahaja. Duduk dalam syurga Jannatul Firdaus sama saja rumah, sama besar. Allah Ta'ala Maha Adil. Kalau begitu tidak adil Tuhan. Maka tuan-tuan, jangan kita rasa pernah puas dengan amal ibadat yang kita pernah buat. Kita buatlah sebanyak-banyaknya, kerana kita akan lihat setiap kebaikan tu, itu ganjarannya, ini ganjarannya. Kalau kita kata tiang dalam syurga itu, ada orang tiangnya 5, kita 10 tiang. Kenapa? Kita lebih lagi. Maka jangan pernah puas. Buatlah sebanyak-banyaknya, kerana setiap sebutan, setiap amalan, setiap apa yang kita buat, kita akan lihat ini balasannya, ini balasannya, itu balasannya, itu balasannya, ini makanannya, itu dan sebagainya tuan-tuan. Pasti ada, pasti kita akan lihat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensia-siakan amal kebaikan kita, walau sebesar zarah, pasti kita akan lihat apa yang kita buat tuan-tuan. Maka jangan puas. Kita dah sedekah bulan ni 900. Sedekah lagi 1,000, akan ada ganjaran untuk 100 yang kemudian, 100 yang kemudian. Allah pasti ganjar. Allah tak pernah lupa tuan-tuan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh manusia atas muka bumi ini yang beramal Islam, khususnya yang beragama Islam, bukannya yang kita kata hari ini sahaja, start zaman Nabi Adam sampai hari ini, sampai hari kiamat, seluruh manusia yang menyembah kepada Allah, kalau ditanya kepada Allah, Allah tahu dah bilangan-bilangan amal ibadat kita setiap seorang. Allah tahu. Ilmu Allah tidak terbatas. Kalau saya tuan-tuan, Allah tahu dah berapa kali dah saya sebut zikir subhanallah daripada saya mula kecil sampai besar, dah berapa ratus ribu ada dalam pengetahuan Allah. Maka Allah akan balas sebaik-baik amalan ataupun seadil-adil dengan sifat adil Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui. Kan? Kita punya subhanallah, kita punya alhamdulillah, kita punya Allahu akbar, Allah tahu bilangannya berapa. Itu baru saya tuan-tuan pun Allah tahu. Maka semua itu akan dibalas oleh Allah tanpa sedikit pun dilepaskan ataupun dilupakan oleh Allah. Dan setiap orang tidak akan sama ganjarannya bergantung kepada sebanyak mana amal ibadat yang dilakukan di muka bumi tuan-tuan. Saya nak sebut apa? Kebaikan, ya, segala kerosakan, maksiat, semuanya itu jatuh pada diri kita balik sendiri. Sebab tu orang buat dosa ni dipanggil zalim pada diri sendiri. Kenapa zalim? Kerana dia akan menyeksakan diri di dalam kubur, di atas muka bumi, dan di akhirat kelak. Dia sedang mencampakkan diri dia ke lembah kebinasaan dengan maksiat-maksiat yang dia buat tuan-tuan. Maka rugi dia lah. Rugi dia lah. Allah Subhanahu Wa Taala dia akan mengadili kita, mentakbir kita dengan keadilan. Orang buat baik, Allah buat baik. Orang buat jahat, Allah buat jahat. Allah balas jahat dengan keadilan Allah. Maka kitalah mencorak kehidupan kita. Kalau kita nak benar-benar bahagia dunia, kubur, akhirat, depan Allah, maka buatlah sebanyak-banyak kebaikannya tuan-tuan. Maka jangan kita risau tentang rezeki kita, tentang anak-anak kita, tentang kehidupan kita. Kita baik hubungan dengan Allah, seluruhnya Allah akan jaga. Inilah tawakal yang paling tinggi tuan-tuan. Tawakal yang paling hebat yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah bila kita benar-benar membaiki hubungan kita dengan Allah, maka kita tawakkallah kepada Allah tentang keduniaan kita. Maka jangan risau tentang rezeki kita, jangan risau tentang kesihatan kita, jangan risau tentang urusan keluarga kita. Kita bawa anak isteri kita, diri kita sendiri, semua ke jalan Allah, keluarga kita akan hidup dengan kasih sayang. Takkan ada berlaku pergaduhan antara anak, suami, isteri dan sebagainya. Hidup kita akan diberkahi rezekinya.
Kalau semua itu dipandu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang benar-benar bahagia ialah orang yang mendapatkan Allah dalam kehidupan dia. Orang yang celaka walau dia kaya banyak mana sekalipun duit dia ialah orang yang hilang Allah dalam kehidupan dia, tuan-tuan. Kerana bila hilang Allah, hilanglah segala-galanya. Kerana segala-galanya ada pada Allah. Segala-galanya milik Allah. Kekayaan, kebahagiaan, ketenangan semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah qiyamuhu ta'ala binafsi. Hanya senyi disuruh, diperintah, ya? Apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintah, didegah makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk jua. Semua itu balik kepada kepada diri itu sendiri, tuan-tuan, ya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat, man amila salihan fani nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat amal yang soleh, maka pahalanya itu kepada dirinya juga, ya, balik kepada diri dia. Bukan pahala tu Allah bagi orang lain. Tapi malanglah kalau kita mengumpat orang, ya, mengambil hak orang lain, tu mungkin pahala kita akan berpindah kepada orang lain. Kena jaga jugalah, tuan-tuan, amal ibadat kita ni kena sayang. Kita tak nak amal ibadat kita ni bocor. Bocor kenapa? Mengumpat, mengatur orang dan sebagainya, pindah amalan kita kepada orang lain, ya, rugi penat kita. Kita seolah-olah buat amal ibadat untuk orang lain lah, bukan untuk kita lah. Sebab habis hanyut orang lain ambil amalan kita, rugi lah, mengumpat. Inilah orang yang Nabi sebut muflis. Nabi tanya sahabat, tahu tak apa itu muflis? Sahabat jawab, muflis itu tak ada harta kat dunia. Nabi kata di akhirat kelak ada orang yang muflis. Sebab harta dia habis, kekayaan, amal ibadat dia habis, diambil oleh semua orang yang pernah disakiti di muka bumi itu. Allahu Akbar, penat rugi. Wa na'udzubillahi min dzalik, tuan-tuan ni. Dan habis pahala, pindah dosa pula. Ambil dosa orang yang dikatanya tu, pindah pada diri dia pula. Dosa dia dah banyak, tambah dengan dosa orang pula. Na'udzubillahi min dzalik, nah. Dan barang siapa berbuat jahat, maka balasan siasaannya itu tertanggung ke atas dirinya juga. Buat jahat, balik pada diri sendiri. Balik itu sama ada balik dekat dunia, balik dalam kubur, balik ke akhirat. Dunia hidup tak harmoni, dapat rezeki 20 ribu pun tak cukup-cukup. Masuk kubur, mari ular pula belit kita, sempitkan apa, disempitkan kubur, kemudian dipukul oleh para malaikat. Buat apalah kita nak seksa hidup kita begitu, tuan-tuan? Tak ada faedahnya. Ini semua kerana apa, tuan-tuan? Kerana nafsu dan syaitan yang mengaburi mata kita untuk bersedap-sedap dengan kenikmatan dunia yang sangat-sangat sementara. Tuan-tuan ikut nafsu, dan kebahagiaan kosongkan dengan nafsu ni hanya sekejap sementara saja. Orang berjoget di disco, seronoklah ketika itu. Tapi tengok balik macam mana, serabut otak, tuan-tuan. Tapi orang yang dapat Allah dalam hati sepanjang masa, tenang hati. Di atas muka bumi diuji dengan berbagai-bagai ujian, Allah bagi ketenangan hati. Walau rezeki tak banyak pun, tapi Allah berkati hidup dia, tenang sepanjang masa. Tapi orang ikut hawa nafsu, dia seronok ketika mana dia buat perkara itu. Tapi bila perkara itu hilang, dia akan mencari balik ketenangan-ketenangan. Sebab tu kita tengok orang kaya dalam dunia ni, artis-artis yang pangkat dunia, akhirnya masuk Islam. Kenapa? Kerana mereka dah puas dengan nikmat yang ada, dengan kekayaan, dengan pujaan manusia. Mereka sudah puas dah dengan kenikmatan dunia, tapi mereka tak dapat ketenangan yang mereka cari. Akhirnya balik kepada Allah, inilah ketenangan yang selama ini mereka cari, tuan-tuan. Maka ketenangan selain daripada Allah, semua tipu daya. Artis, muzik, hiburan, semua tipu daya. Maksudnya tipu daya, maksudnya kita tertipu dengan kosongkannya hanya sementara. Bahkan itu bukan kosongkan, tapi sebenarnya perkara itu akan menghancurkan hati kita dan akan merosakkan hubungan kita dengan Allah. Sebenarnya tipu daya saja, bukan perkara yang betul. Perkara yang benar ialah ketenangan yang kekal abadi, dunia, kubur sampai akhirat. Orang yang benar-benar mendapatkan Allah, dia dapat semua, tinggi negeri dia dapat. Dunia Allah jaga, sampailah kepada akhirat esok, tuan-tuan. Maka saya nak sebut contohlah, kita kata semayang sunat lepas isyak. Nah, orang yang tak semayang sunat lepas isyak, contohlah, tuan-tuan, ya, maka esok dalam syurga, bila kita tengok ganjaran semayang sunat yang Allah beri kepada orang yang dalam syurga esok, kita tak dapat ganjaran tersebut, maka kita akan menyesal lah. Sebab itulah, tuan-tuan, esok Nabi SAW sebut di akhirat kelak, orang yang berbuat baik juga akan menyesal di hadapan Allah. Kenapa aku tak buat baik lagi baik daripada ini? Walaupun dia sudah baik, dah dapat syurga dah pun, tapi menyesal juga dengan Allah ketika mana dia mati. Kerana dia menyesal, kerana kenapa aku tidak menjadikan seluruh kehidupan aku kebaikan-kebaikan sepanjang masa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap akan menyesal. Maka janganlah kita biarkan, kalau boleh setiap masa yang ada di muka bumi jadikan seluruhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan diganti oleh Allah
dengan ganjaran-ganjaran yang penuh berlipat kali ganda dalam syurga nanti tuan-tuan. Setiap itu kita akan nampak, kita akan lihat ya. Bukan bermaksudnya tuan-tuan, bila kita beramal ibadat sampai satu tahap, maka berhenti tahap tu, maka ibadat kita yang lebih-lebih tu tak dikira. Bukan, Allah bukan sezalim itu tuan-tuan. Salah sangka tu. Sebanyak mana ibadat kita, takkan habis kurniaan Allah. Allah Maha Kaya, takkan habis kekayaan dia. Cuma kita ni tuan-tuan yang tak mampu nak mengejar kekayaan Allah. Kekayaan Allah takkan habis, jangan risaulah tuan-tuan ni. Kita saja tak mampu nak buat banyak-banyak kerana kelemahan diri kita dengan nafsu dan sebagainya. Kekayaan Allah takkan habis, eh? Tak pernah habis. Setiap apa yang kita buat, kita akan lihat di dalam syurga nanti insya-Allah. Kemudian seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falha. Dah baca ya? Jika kamu buat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu. Bukan din tu tuan-tuan, diri, diri kamu. Kerana pahalanya itu kembali kepada diri kamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu terpulang kepada diri kamu sendiri, kerana dosanya kembali pada diri kamu juga. Ni tuan-tuan, dunia akhirat ni tuan-tuan, dosa dan pahala ni Allah tukar. Allah tukar ya. Kalau pahala yang kita buat, Allah tukarkan pahala itu kepada bentuk-bentuk nikmat dalam syurga. Kalau pahala di muka bumi, Allah akan bentukkan, Allah akan tukar pahala itu menjadikan ketenangan ya, menjadikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat tuan-tuan. Begitulah seterusnya. Maka kehidupan kita ini bergantung sebanyak mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita punya hidup susah, banyak diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian tak habis-habis, maka muhasabahlah keadaan kita dengan Allah. Mungkin kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh kehidupan kita itu susah, yang tak dapat kita mendapatkan ketenangan, dan selepas satu ujian datang-datang tak habis-habis kerana kita belum benar-benar kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita kata, "Ustaz, saya dah kembali kepada Allah, tapi kenapa ujian masih tidak habis?" Saya jawab, saya kata, "Mungkin puan dah balik kepada Allah tapi tidak benar-benar balik sungguh-sungguh. Masih lagi ada maksiat-maksiat yang masih lagi kita lakukan. Kita solat-solat tapi masih lagi tengok artis ya, dengan hiburan, nyanyian dan sebagainya. Bagaimana pertolongan Allah nak benar-benar sampai kepada kita?" Saya nak sebut tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala jangan dipersoal tentang apa yang dibuat, tapi persoallah diri sendiri. Saya sebut begitu banyak kali. Jangan tanya apa yang Allah buat, kerana Allah tak pernah silap dalam pentadbiran. Dia tak pernah. Allah Subhanahu Wa Taala maha bijaksana, tidak dipertikaikan kehebatan sifatnya yang maha sempurna itu. Tetapi yang kita nak kena tanya diri kita, tanya diri kita. Sebab tu jangan tanya, "Ya Allah, kenapa engkau tak tolong aku lagi? Aku dah banyak buat baik ni, mana pertolonganmu?" Jangan tanya Allah, tanya aku. "Ya Allah, mungkin aku ni banyak lagi salah aku, sebab pertolonganmu belum sampai. Ya Allah, penyakit aku ni belum sembuh. Ya Allah, mungkin terlalu banyak lagi dosa aku." Maka istighfar, taubat, sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Jangan pernah tanya Allah. Pentadbiran Allah tak pernah silap. Yang silapnya kita. Kembali kita kepada Allah mungkin belum bersungguh-sungguh ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima kita. Ataupun mungkin kerana Allah Subhanahu wa taala tangguhkan kurniaan pertolongan daripada Allah itu sebagai ujian untuk menguji kesabaran kita. Apa yang penting, apa yang Allah Subhanahu wa taala buat kepada kita, itulah yang sebaik-baik untuk kita tuan-tuan. Maka sabarlah, ya sabarlah. Mudah nak cakap sabar tuan-tuan, tapi bila kita diuji, haraplah pertolongan daripada Allah ya. Saya yang bercakap pun sama juga. Bukan senang nak menerima ujian daripada Allah. Maka para-para wali Allah ni sentiasa mereka redha dengan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka. Sebab tu mereka mendapat martabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Tuan-tuan nak dapat maqam ni, tuan-tuan kena sabar dengan segala ujian daripada Allah. Sebab apa mereka mendapat radhiyallahu, mereka Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah? Kerana mereka redha dengan segala pentadbiran Allah kepada diri mereka. Mereka redha dengan segala perintah Allah, mereka redha dengan segala larangan Allah, mereka redha dengan segala ujian daripada Allah. Maka ini daripada Allah, ni kehendak Allah, aku redha kepadamu ya Allah. Ya Allah, ni perintah, ni perintahmu ya Allah, walaupun nafsu aku tak suka, nafsu aku malas, tapi aku buat demi kerana keredaanmu ya Allah. Ya Allah, perkara ni kau larang, walaupun nafsu aku nak, tapi perkara ni kau larang, aku tinggal demi keredaanmu ya Allah. Kerana tu mereka mendapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka dan mereka redha kepada Allah. Redha dengan perintah Allah, redha dengan larangan Allah, redha dengan kehendak pentadbiran Allah atas ujian musibah yang berlaku dalam kehidupan mereka tuan-tuan. Ini tiga perkara.
Semua itu balik kepada kita, tak rugi tuan-tuan. Tuan-tuan redha dengan apa yang Allah buat, pahalanya balik kepada kita dan ada ganjarannya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Setiap apa yang kita buat, semua ada ganjaran. Jangan kita risau kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah lupa dan lalai daripada kebaikan-kebaikan yang kita buat. Ya. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullahu taala, Allah segala yang maujudat, iaitu yang hidup, ya, yang ada. Maujudat ni selain daripada Allah lah. Maujudat ni perkara-perkara yang ada. Itu maksud bahasa Melayu. Eh. Maujudat ni asal daripada wujud. Wujud ni ada. Maujudat, perkara-perkara yang ada. Perkara yang ada ni makhluk lah. Ya. Makhluk, perkara yang baharu semua panggil maujudat. Itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikan dia itu terbahagi kepada empat bahagian. Maksudnya sekalian makhluk yang ada ini, bila nak dibahagikan kepada istilah kepada tempat dan menjadikan, ada empat bahagian, ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada tempat untuk dia berdiri, untuk dia duduk, dan Allah tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Kerana saya sebut banyak kali kepada tuan-tuan, kerana Allah bukan jenis makhluk. Dia bukan makhluk untuk ditanya siapa buat dia. Kerana dia bukan makhluk, maka tak layak Allah disamakan dengan makhluk. Kalau kita tanya siapa buat Allah, bererti kita telah menyamakan diri kita dengan diri Allah. Kita merendahkan martabat Allah dengan martabat makhluk. Mustahil, tak boleh tanya soalan tu. Kerana Allah bukan jenis bangsa makhluk. Kemudian kita ni pula dijadikan, Allah yang jadikan kita. Kemudian kita ni pula perlukan tempat. Kita sentiasa ada tempat. Macam sekarang saya di atas kerusi, tuan-tuan di bawah. Sekarang tuan-tuan atas motor, sekarang tuan-tuan atas kereta, dekat rumah dan sebagainya, sentiasa ada tempat kepada kita. Nah. Jadi dua keadaan ini terbahagi empat keadaan. Ya. Yang pertama sekali, terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikan, iaitulah zat Allah SWT semata-mata. Allah tidak perlu kepada tempat kerana tempat tu dia yang menjadikan, bumi dia yang buat. Ya. Sebelum ada bumi lagi, memang Allah sudah begitukan. Maka pemurah tu bukan ada dengan sendiri. Contohlah tuan-tuan rajin solat, ataupun mari khusyuk dalam hati kita ke mana menghadap Allah. Sifat khusyuk tu siapa yang khusyuk? Ali. Maka sifat khusyuk tu ada pada hati Ali. Khusyuk tu duduk kat mana? Dekat dalam hati. Nabi kata at-taqwa hahuna, taqwa dekat sini. Taqwa duduk kat mana? Dekat hati. Dia bukan taqwa tu tak ada dengan siapa-siapa. Dia mesti ada pada siapa-siapa. Bukan dia tak ada pada orang, dia satu berjalan tak. Dia mesti ada pada siapa-siapa. Khusyuk contohnya. Maka siapa yang buat kita khusyuk? Allah. Maka syukur kepada Allah. Kalau Allah tak buat khusyuk, kita tak boleh khusyuk sampai bila-bila. Orang yang Allah pilih untuk khusyuk, dia boleh khusyuk. Siapa yang buat kita pemurah dengan harta? Allah. Allah yang buat sifat pemurah itu. Kemudian Allah juga buat pemurah tu nak duduk dengan siapa? Duduk dengan kita. Allah pilih kita. Alhamdulillah. Islam. Islam tentang Islam. Kita lahir-lahir terus Islam. Kita beragama Islam. Islam tu duduk kat mana? Duduk pada kita. Buktinya kita semayang, kita zikir, tu bukti kita Islam. Maka sifat Islam tu ada pada kita. Allah yang buat, Allah yang jadikan Islam. Allah sampaikan Rasul, datangkan Rasul sebagai penyampai kepada Islam. Maka Islam tu satu sifat Allah letak kepada orang yang dia pilih, siapa-siapa yang dipilih. Kita lahir-lahir saja tuan-tuan, Allah buat kita Islam, syukur banyak-banyak. Apa kata tuan-tuan, kalau Allah lahirkan kita, kita tak kenal Islam, boleh tak Allah buat kita begitu? Boleh. Bagaimana Allah buat Cina yang lahir dalam keadaan Cina? Boleh. Allah buat India lahir dalam keadaan India? Boleh. Tapi kita tak dipilih oleh Allah begitu. Roh kita asal semua dah ada di sisi Allah, semua dah ada. Kemudian Allah turunkan di muka bumi berbeza. Ada roh turun pada sangka orang India. Tuan-tuan, badan kita ni sangka je. Sangka bukan apa, sangka. Roh ni dalam ni. Yang kita kata aku ni, yang saya-saya ni, yang kat dalam ni. Kalau dalam ni keluar, tak bergerak lah tubuh ni. Diam lah. Tak adalah saya, aku tak ada dah. Nak bercakap pun tak boleh sebab roh dah ada kat luar. Yang luar tu kita je. Yang malaikat tarik keluar tu, boom keluar. Itulah kita. Esok kita tengok balik, oh ni jasad aku. Janganlah usik jasad aku kuat-kuat, aku sakit. Inilah roh kita yang akan terbang naik kepada Allah. Allah redha turun balik ke muka bumi senyum. Allah tak redha turun muka bumi dalam keadaan takut, pucat dan sebagainya. Inilah roh, tuan-tuan anak. Pada roh ni tuan-tuan, sangka badan kita ni Allah pilih. Allah pilih sangka ni, esok sangka orang Islam, maka roh masuk dalam Islam.
Sedangkan asal roh semua mengaku alastu bi rabbikum, semua mengaku adakah aku ni Tuhan kamu, semua mengaku ya ya Allah kau Tuhan aku. Saya nak cerita apa dengan tuan-tuan, saya nak cerita dengan tuan-tuan, syukurlah banyak-banyak atas nikmat Islam yang ada pada tuan-tuan hari ini. Kerana tuan-tuan dapat Islam bukan kerana sebab apa-apa, tapi semata-mata kerana belas ihsan Allah kepada kita. Allahu akbar. Hargailah tuan-tuan Islam yang memang asal-asalnya atas kehendak Allah balas ihsan dia kepada kita. Kita menerima Islam dengan begitu mudah, lahir-lahir Islam sudah ada. Kita tidak dilahirkan oleh Allah Islam zaman sahabat. Allah boleh buat roh kita masuk zaman sahabat hari itu. Tapi ada orang kata, ustaz kalau saya lahir zaman Nabi, lagi saya seronok, saya kenal Nabi, saya dapat beriman dengan Nabi. Belum tentu tuan-tuan. Ada orang lahir zaman Nabi tapi jadi Abu Jahal. Ada orang lahir zaman Nabi tapi jadi orang munafik yang menentang kepada Nabi. Maka syukur banyak-banyak. Walau di akhir zaman kita lahir dalam sangka orang Islam, Allah buat pilih kepada kita. Saya nak sebut apa? Saya nak sebut sifat yang Allah buat dan Allah pilih. Allah pilih siapa yang akan dapat sifat ini. Maka syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat tauhid semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat sifat ya. Maka bukan sifat ni ada dengan sendiri, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membuatnya kepada kita. Kita nak dekat kepada Allah, siapa yang buat perasaan dekat kepada Allah ni? Allah yang panggil kita, Allah yang buat tu. Sebab tu orang arifin billah kata, sebelum kamu merindui Allah, Allah terlebih dahulu telah merindui kamu. Sebab tu Allah buat hati kamu rindu kepada dia. Sebelum kamu untuk ingat kepada Allah, Allah terlebih dahulu telah ingat kepada kamu. Sebab tu Allah buat kamu sebut nama dia. Allah ingat kita, maka Allah buat kita boleh solat, kita boleh sebut nama dia sebanyak-banyaknya, kerana Allah ingat kepada kita, Allah pelihara kita. Sebab apa manusia hari ini jahat? Kerana Allah lupakan dia. Kenapa hari ini manusia tak boleh nak sebut Allah, Allah, nak angkat takbir Allahu Akbar? Kerana Allah jauhkan dia daripada rahmat Allah. Maka kita boleh Allahu Akbar kerana Allah ingat kepada kita, tuan-tuan. Kerana belas ihsan Allah pilih kita untuk kita boleh angkat takbir menyembah kepada Allah, boleh sebut nama Allah sebanyak-banyaknya, kerana belas ihsan daripada Allah. Semuanya bermula daripada Allah. Sebab tu Allah kata huwal awwal huwal akhiru wadh-dhahir wal baqin. Allah kata dialah yang paling awal, sebelum berlaku apa-apa dia yang paling awal. Wal akhir, dan dialah yang paling akhir. Wal zahir, dan dialah yang paling zahir. Paling zahir maksudnya di muka bumi hakikatnya semuanya dia. Wal batin, dan dialah yang paling batin, yang mentadbir alam ini. Sebelum berlaku apa-apa dialah yang batin untuk berlakuskan alam yang ada. Kita lihat yang zahir, tapi di sebalik yang zahir itu ada Allah dari segi batinnya yang menguruskan alam ini, tuan-tuan. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, terkaya daripada zat tempat berdiri tetapi berkehendak kepada menjadikan dia itu segala jirim. Iaitu diri kita lah. Jirim ni tuan-tuan ialah tempat menumpang zat, tempat menumpang sifat tadi. Ya? Contoh mikrofon ni jirim, ya? Meja ni jirim. Jirim ni ialah jasad-jasad ataupun rupa-rupa bentuk sesuatu dipanggil jirim lah. Bumi jirim. Cuma sifat bumi apa? Bulat. Okey, sifat tu lah arad. Bulat tu ialah arad. Warna bumi apa? Ada hijau. Okey, hijau tu arad. Macam saya, diri saya ni jirim lah. Saya pendek, panjang, apa tu, gemuk ke kurus ke, tu dipanggil arad, ya, sifat. Okay, baik. Jadi jirim ni dia tidak menumpang kepada siapa-siapa, ya, tu maksud dia. Bukan maksudnya terkaya daripada zat tempat berdiri ni, maksudnya bukanlah dia tidak perlu berdiri di mana-mana. Dia memerlukan tempat, cuma dia tu tidak menumpang dengan apa-apa. Adapun sifat tadi, dia mesti menumpang dengan sesuatu. Hijau, mesti hijau apa? Hijau rumput, hijau kereta, hijau rumah. Dia bukan hijau satu saja. Adapun diri, jisim, jirim ni dia tidak dengan sesuatu, dia bersendirian sahaja. Nah, ini kita kata bahasa tauhid yang dalam lah. Yang keempat, terkaya daripada menjadikan dia dan berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Sifat Allah bukan ada yang menjadikan, kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala itu sejak azali bersifat dengan sifat-sifat yang demikian. Maka sifat Allah bukan dijadikan oleh sesiapa. Adapun sifat kita, Allah yang buat. Kita Islam, Allah buat kita Islam. Kita pemurah, Allah buat kita pemurah. Kemudian pemurah tu Allah pula pilih kepada siapa-siapa yang dia nak bagi. Kadang-kadang orang kafir pun Allah bagi pemurah. Betul tak tuan-tuan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya dia dalam dia mentadbir, maha mutlak dia.
Dia nak bagi pada siapa-siapa, khusus kepada siapa-siapa, tu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita mengaji tauhid, semakin kita mengenal keagungan dan kehebatan Allah, tanpa ada dengan Allah sesuatu apa pun, hijab, sebab, musabab dan sebagainya, kemutlakan Allah itu maha kaya daripada sesuatu, kosong selain daripada sesuatu yang mentadbir alam melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tauhid, la ilaha illallah, tuan-tuan ya. Ha, itu yang hakikat dia. Maka habis. Ha, kemudian kita sambung kepada sifat yang seterusnya, wahdaniyah. Oh, bunyi dah. Apalah tuan-tuan ya, kita berhentilah sekadar tu dulu. Ha, saya pun lepas ni minta maaf tak dapat bersama dengan tuan-tuan. Kerana saya ada mesyuarat. Ada mesyuarat saya ketua Biro Takmir untuk surau saya. Lepas isyak ni terus nak pergilah. Jadi saya doakan yang beri makan mendapat keberkahan daripada Allah. Adab Nabi SAW, antara sunnah Nabi tuan-tuan, bila Nabi pergi makan, pergi rumah mana-mana orang yang menyediakan makan untuk Nabi, maka Nabi pasti doakan orang yang memberi makan kepada Nabi. Maka tuan-tuan, kalau ada kenduri di surau, ada orang ajak pergi kenduri wali matul urus, doakan, datang. Walaupun kita tak hafal doa Arab ni tak apa, tapi kita doalah dalam hati, ya Allah berkahilah rezeki dia, jadikanlah hidup dia hidup yang dibantu olehmu dalam seluruh kehidupannya dan sebagainya lah. Doalah apa yang baik untuk orang-orang yang memberi makan kepada kita tuan-tuan ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus membimbing kita untuk memahami jalan tauhid yang sebenar, sehingga hati kita benar-benar mengenal kepada Allah tanpa ada sesuatu pun tuan-tuan. Adanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam pentadbiran Allah, tanpa ada sesuatu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia maha kaya, dia maha mutlak dalam pentadbiran dia tuan-tuan. Maka orang yang mengenal kepada Allah, senyap mulut diri dia. Sebab itulah orang arifin billah kata, barang siapa kenal Allah, senyap dia. Sebab apa? Sebab kalian kata apa? Kelu lidah dia tuan-tuan. Kerana melihat keagungan dan kebesaran Allah di hadapannya. Ha, bila fana diri, binasa, hancur di hadapan keagungan Allah, maka terkedu dia melihat kepada kebesaran keagungan Allah dalam mentadbir alam ini, dengan kehebatan keagungan sifat-sifatnya maha kaya yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ada ni tuan-tuan, boleh lahir dalam hati-hati orang yang benar-benar bersih hatinya selain daripada Allah tuan-tuan ya. Maka mana mungkin orang yang akan mengenal kepada Allah selagi mana ada ikatan hawa nafsu? Mana mungkin orang akan mengenal kepada Allah selagi mana ada ikatan dunia, kesenangan dunia dan sebagainya? Maka pengenalan kepada Allah itu apabila hati ini benar-benar kosong dan benar-benar tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terzahir benar-benar sifat-sifat keagungan dan kekayaan Allah masuk dalam hati dia, maka disitulah akan lenyap segala selain dan binasa selain daripada Allah dalam hatinya, dalam penglihatan musyahadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah bimbing kita ke arah jalan tu, walaupun kita kata untuk sampai betul-betul ke tahap yang terlalu tinggi, terlalu halus kita dengan Allah, kita mungkin tidak mampu, tapi kekallah pada jalan ni tuan-tuan. Kita semua masih berjalan, termasuklah saya. Kita sama-sama masih berjalan menuju kepada Allah, baiki diri kita. Apa yang penting, kita kekal istiqamah atas jalan ni. Mungkin kita kata kita nak mencapai kepada tauhid yang paling halus, yang paling tinggi itu, mungkin itu atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting, susur jalur jalan menuju kepada Allah ni, kita ada di belakang-belakang tu. Kalau gerabak kereta apinya yang besar tu, yang besar yang depan tu ada, kita paling tidak ada di belakang-belakang gerabak ni tuan-tuan. Paling tidak pun kita mengikuti jalan ni dan berusaha untuk membaiki diri kita, benar-benar bertaubat dari segala dosa yang ada, untuk benar-benar mengenal Allah. Kita ada pada gerabak kereta api itu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita kekal atas jalan ni, kita mendapat rahmat dan keberkahan daripada Allah, kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan orang-orang yang sentiasa membawa kita kepada ingatan kepada Allah, dan yang paling khusus, kosong hati kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sepanjang masa dirahmati oleh Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.